Oke teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia. Dan di video kali ini kita bakal melihat kompilasi video Toplay Dirac ya. Ini video Dirac itu yang ini teman-teman ya, yang ini 12.06 bakal gue tonton yang ini. Dan sebenarnya banyak banget pilihan hero-nya di sini, ada banyak top-top hero. Ini channelnya tuh lengkap banget. Jadi buat teman-teman pengen nonton kompilasinya, bisa langsung aja masuk ke link yang ada di deskripsi, gue taruh di situ ya. Cuman untuk video kali ini gue pengen lihat Dirac karena Dirac belum pernah gue bikin dan juga gue bingung gitu gimana orang Toplay pakai Dirac tuh kayak gimana cara makainya gitu. Gue nggak ngerti apanya yang spesial gitu kalau pakai Dirac gitu kan. Karena emang gue tuh bukan player Dirac juga, jadi gue tuh penasaran pengen tahu cara main Diracnya gitu ya. Oke. Jadi kita langsung aja melihat video Diracnya di sini ya. Ada Chong Chim Wong, Kenang Siden, Chua Bes Dirac, TikTok Voindung, Pak Sulimanan, Kuoi Xem ya. Kita bakal lihat seberapa bagus dan juga seberapa GG Diracnya di video ini guys ya. Oke, kita setting dulu ke 1080 mentok semuanya biar mendapatkan kualitas yang terbaik. Oke, kita udah masuk ya teman-teman ke videonya. Ini Dirac Jungle nickname-nya ya. Dan juga dia memang pakai Dirac Jungle. Weh. Weh. Mendy, itu Dirac skill 1 bisa segitu, Bentar. Itu Dirac skill 1-nya bisa nge-spam segitu banyak, coy. Itu Dirac skill 1-nya emang bisa nge-spam segitu banyak. Wah, anjir. Gue baru tahu anjir Dirac bisa segitu banyak ya skill satunya ya, proyektilnya. Itu kalau dia ngapain itu ya, coy ya. Wah, anjing 4 kill di awal. Oh. Itu. Jadi misalkan skill 2 yang ngenain orang ke tembok terus dia skill 1, skill satunya bisa dipakai terus-terusan, coy. Wah, anjir baru serem banget ini anjing tuh. Waduh anjir, mau kabur di kamekameha. Buh, anjir DBK cok. Serius ini. Itu DBK-nya parah banget. Gue baru tahu cuy, sumpah cuy. Selama ini gue main AoV baru tahu Dirac kayak gitu skillnya. Dirac Jungle ini. Waduh, basic kita juga sakit lagi. Waduh. Ini. Bisa begitu anjir kalau nge-trap. Iya, di early. Ini itu banyak banget. Gak masuk akal, cowok. Dirac, cowok. Ternyata cowok hero-nya, cowok. Tebel juga kan hero-nya kan ya, susah mati. Bung, kamekameha lu mampus lu. Kena stun terus lu. Idih. Ih. Mentok tembok kah? Ah, gak mentok tembok dia. Tapi alisnya jalannya ke arah skillnya Dirac anjir. Kesel gue liat alisnya. Wah, Diracnya panik nih sebenarnya nih. Tapi dapet. Jangan bilang lu menang di sini. Gak masuk akal. Maksud lagi. Gak masuk akal, coy. Ini gak masuk akal ya. Bener-bener jago banget. Ini alisnya sih kocak juga ya, kena ya. Jalannya lurus gitu. Neng. Tapi setelah ini gitu loh. Ada Sepera dan ada Illumia dari belakang. Gak kena padahal tuh, tapi masih bisa selamat. Nah terus di sini slim ya cok. Damage-nya sama Diracnya parah sakit banget tuh. Ya, nanya malah mati juga ngejarnya anjir. Diculik Feres. Anjir. Dirac itu lihat tuh dempetnya begitu kalau dempet. Ih. Najis Florentino bisa digituin. Ih. Idi. Dia keluar pergi barirnya gitu ya. Oh, ini Diracnya nggak jungle ya. Diracnya bisa di side lane juga nih. Bisa di mid juga nih. Ini darahnya tipis banget.
Yenanya dikerjain bro, itu bro. Idih, itu kalau dia pakai Arcana Lifesteal makin gede lagi tuh darahnya nambahnya. Masuk semua soalnya damage-nya, jadi Lifesteal kencang banget itu. 3900. Idih. Nih, kombonya kalau udah PD, ini kombonya ya teman-teman ya. Ini kombonya kalau udah PD main Dirac, pakai Flicker terus Jedodin pakai skill 2, abis itu pakai skill 1. Itu hanya bisa ditiru oleh profesional ya. Lagi sama kayak tadi ya. Hanya bisa ditiru oleh profesional teman-teman. Idi. Idi tebel banget Dirac ya barirnya juga. Kalau ada Genesis barir bisa dapat barir juga coy. Kalau pakai ulti dapat barir gitu. Kenapa nggak pernah dipakai anjir di ASL? Heran gue. Tuh begitu ngeselin banget anjir hero nya. Buh. Ini dari TikToknya nih teman-teman ya berarti ya. Idi. Gak gerak sama sekali lu. Ada notif Shopee. Wah, meta Shopee anjir. Meta Shopee, guys. Meta Shopee anjir ini. Meta Shopee, cok. Gokil, ada Shopee bisa dapat begini. Lihat tuh. Meta Shopee cenang. Ih, digocek kudanya. Anjir, tulennya pedean. Tulennya kepedean anjir. Seru cong latihan Dirac ternyata. Sakit banget itu, banyak banget bola-bola. Itu bola-bola, baik buat bola-bola. Duh, Elandor lagi. Di burst. Ada Aya dalamnya juga tuh. Udah sakit banget. Kamehameha. Tus. Anjir segala pakai gitu lagi. Segala pakai keket Alistar lagi itu kahlinya kasihan. Siapa ini Fenix-nya? Aduh Fenix enggak bisa itu ada ulti, ada di ulti Dirac Fenix. Wah! Predicted. Entah predicted atau hoki ya, cuman lebih ke predicted sih. Anjir ada Elsu cok. Ini emang jago ini maco ya. Emang ngeliat dia kalau kayak gitu ya. Itu emang udah ngeliat, emang dasarnya jago nih bocah nih anjir. Jago banget Diraknya cok. Ada gak sih orang Indonesia yang jago banget main Dirac ya? Sekrul, setau gue tuh dulu tuh Sekrul. Bocah Dirac Sekrul. Kenapa lu main Mobile Legends Sekrul? Gak apa-apa dah. Semoga kamu kayak cewek ya Sekrul ya di Mobile Legends ya. Comeback dibalikin dari adu mekanik bos. Idi ulti itu tower juga bisa kena halang ya sama ulti Dirac ya. Abis langsung. Kamehameha. Enggak kena. Pakai Daze dia anjing, baru disadar gua. Pakai Daze dia. Dia pakai Daze anjing. Makin kesetun lagi cok teori Daze. Ada ini orang dah pakainya dah.
Ya, gildurnya ke trap anjir, di comebackin cowo, outplay. Hehehehe, diketawain lu mampus. Guys, sumpah guys, nanti malam gue pasti main dirak ya guys ya. Gue streaming pasti bakal main dirak anjir. Doakan gue, doakan semoga dirak gue seperti ini guys ya. Dirak TikTok anjir. GG banget anjir, sumpah cok. Mainnya ngetrap-ngetrap gaming ya. Sekali ketrap hilang palanya, copot anjir. Apakah itu bisa begitu, Cina? Push! Satisfying ya, cok. Ultimate-nya si Dirak ini satisfying banget. Waduh, top 1 doku. Top 1 doku. Jinanya juga kena, cok. Ngeklirnya bisa duluan, terus bisa nge-trap juga. Emang hero kampret, bisa nge-burst kayak gini. Eh, tolonglah SL, kenapa lu gak ada yang pake dirak, cok? Kedorong terus tuh, Gan. Kamehameha sekarang, Gan. Tas, meledak. Aduh, masih di early lagi. Kasian banget nasibnya kupu-kupu. Ih, didempet banget ini pada, kena semua. Kena semua lah ini mah. Tas, meledak. Pakai barirnya di tower, coba bagus banget. Fuck, men. Ini orang jago banget di rake, men. Sumpah, men. Ini orang bener-bener pro banget di rake, men. Asli, men. Level 2. Fuck. Dia pakai alchemy juga ya guys ya, dirak ya. Pakai alchemy juga dia. Alchemy Gunslinger dari tadi tuh pakainya itu terus biru dia. Ya ampun, itu Killgrot loh. Killgrot punya ulti selamat. Elsunya malah yang mati. Darah sekarat bisa ngetrap ngebunuh cowo, anjing nggak masuk akal cowo, sumpah nih hero. Najis banget di early bisa ngeluarin berapa skill itu anjing. Ih, outplay. Mati juga deh, cuman gak apa-apa lah ya. Tus, kena tuh banteng. Skill 2 nya yang susah sih, sumpah main dirak tuh. Gak mati tuh banteng harusnya. Bener kan? Eh, bantengnya mati cok, gak jelas. Dirak bapek katanya. Ya anjir, mati di apes. Victory. Abis kah? Abis coy, sumpah. Ini videonya padahal 12 menit, biasanya cuma 10 menit. Cuman gak berasa cok, sumpah diraknya bagus banget, gue gak bohong. Ini dia main dirak bisa sampai begitu pasifnya. Jadi dari awal sampai di waktu dari awalnya level 2 dia udah bisa nge-trap, terus bisa langsung nge-burst skill pakai skill apa ya, pakai pasifnya itu loh. Bener-bener gak gerak cok, full stun anjir. What the heck, ini diraknya sih OP banget coy.
inilah kenapa gue bingung kenapa di ISL Indo tuh Dirac nggak dipakai, padahal Dirac tuh masih compatible banget gitu kan. Maksudnya heronya masih ganggu gitu ketimbang Kerik sih. Dirac lebih bisa lebih ganggu heronya. Coba lagi kalau lawan hero tertentu Dirac tuh bagus. Elandor ketentut lah itu, Elandor ke laut coba sama Dirac mah. Serius, sumpah ya. Apalagi sekarang metanya assassin kayak Aoi gitu kan, bisa diusir-usir sama Dirac ini. Ekspektasinya sih gitu sih ya. Cuman maksud gue, Dirac tuh masih bagus loh kalau misalkan dipakai. Cuman gue gak ngerti kenapa gak dipakai. Mungkin tim-tim masih terpaut dengan meta Liliana, Lorion. Udah dua hero itu aja anjir heronya tuh. Kenapa sih? Kenapa sih? Gue gatel banget. Oke lah guys ya, jadi segini aja videonya untuk top 1 Dirac ya. Ini benar-benar membuat hawa gue ingin bermain Dirac tuh menjadi strong anjing, benar-benar naik ke atas ingin bermain Dirac nanti ya. Jadi teman-teman, tungguin aja live streaming nanti malam, kita bakal coba belajar Dirac ya. Kita bakal belajar Dirac nanti malam. Jangan lupa ditonton nanti jam sekitar jam 7.30-8an lah, jam sekitar segitulah teman-teman, nonton aja. Jangan lupa juga untuk like dan juga di subscribe juga nih channelnya dia ya. Linknya ada di deskripsi dan juga jangan lupa juga untuk subscribe channel gua biar bisa 100.000 coy dari AoV coy ya. Oke, okay, so thank you for watching. Gua Aldi Kurnia Shining Out. Sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai bertemu nanti malam. Bye bye semuanya.